guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Eits, tunggu dulu. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku aku mau mandi dulu nanti aku bakal balik lagi dan aku mau nunjukin misalnya setelah cuci rambut aku pakai apa aja untuk rambutku agar tetap sehat. Oke, ditunggu. Hello guys, jadi aku udah mandi, aku udah cuci rambut. Aku juga bisa cuci rambut. Tuh pakai shampoo sebelah sini. Nanti aku kasih fotonya di sini. Habis itu aku cuci rambut. Aku selalu pakai Natur hair tonic. Jadi ini untuk merawat kulit, untuk merawat kekuatan kulit rambut supaya dia nggak rontok, biar tetap sehat terus. Oke, sekarang kita mau pakai dulu bentar ya. Mau cuci rambut. Oke, kita mau pakai dulu yang Natto ini. Botolnya doang yang natur, tapi isi dalamnya tuh kalau nggak salah apa ya, Rudy kalau nggak salah namanya. Kita ini sumpahnya di kulit kepalanya, kayak sampai bakal kita gosok, gosok sampai merata, terus kita sumpetin lagi, gosokin terus. Oke, setelah itu kita gosokin dulu sampai dia merata. Setelah itu aku pakai ini Safi Hair Expert. Jadi ini untuk kayak repair serum untuk agar rambut kita tetap sehat, rambut berkilau dan terasa ringan. Aku semenjak pakai ini rambutku emang terasa ringan dan super duper lembut banget. Soalnya rambut gue tuh ada kasar, terus agak kusut. Jadi semenjak pakai ini, jadi rambutku terasa lebih lembut gitu. Ini cukup 2 tetes saja. Soalnya tanganku gemetar. 2 tetes saja. So kita gosok di telapak tangan kita. Terus kita ke ujung rambut kita ini, kita gosok terus sampai merata. Terus biasanya aku suka pakai Safi itu, aku suka pakai yang ini. Terus sebelah sini nanti aku kasih lihat. Cuman karena itu sudah habis, terus nggak ada lagi, jadi aku nggak pakai itu. Terus pas saya start pakai vitamin yang itu, aku selalu keringan pakai hair dryer karena kalau pakai kipas aku nggak terlalu suka. Jadi pakai hair dryer aku mau keringkan dulu. Oke, okay. Bye. Jadi aku udah siapkan yang rambut. Kalian bisa lihat aku lembut banget, terus gak lepek. Habis itu ya, ini super duper suka banget aku, terus lembut banget. Oke, okay, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan komen di bawah aku harus bikin apa lagi, karena akhir-akhirnya aku bingung mau bikin apa. Dan mungkin aku bakalan jarang upload video karena aku sibuk kuliah.
bosan, sibuk pelayanan gitu, jadi mohon maaf kalau aku gak sesing upload gitu ya. Okay guys, bye, see you the next video, comment di bawah ya, bikin video apa lagi. Bye, just be yourself. Thank you.